Kalau pelaporan ini kan pelaporannya Dennis ya? Dennis ya. Kalau pelaporan gue nanti lagi dipertimbangkan. Tapi kalau gue jadi saksi pelaporan Dennis, dan tadi yang ditanya adalah ya seputar dugaan banyak ya. Pelecehan. Pelecehan yang Dennis dibilang cadel, stroke, lidah pendek. Habis itu juga dugaan pelecehan seksual secara verbal. Yang dia mengonotasikan buah-buahan. Buah-buahan, iya kan. Itu sangat merendahkan sekali. Dan tadi Astrid juga berpendapat bahwa ini bukan hanya merendahkan Dennis, tapi juga wanita secara umum. Ya, ini merendahkan kaum wanita secara umum. Dan ini harusnya wanita se-Indonesia tuh mendengar ini sih pasti gak akan ada yang terima sih. Aku ngomong sama penyidik begitu juga, aku bilang aku sebagai seorang wanita tidak terima apa yang dia ngomong. Itu sangat apa ya, sangat merendahkan banget deh. Dengarnya aja kita perempuan agak jijik banget gitu. Kan saya juga sempat nanya, kan kemarin Bu Eli Danetti datang ke podcast saya tanya, Ibu sebagai pengacaranya Abang Rasman, melihat ini gimana? Oh dibilang saya nggak pernah lihat, katanya gitu. Loh bukannya Ibu di sebelahnya dalam hati saya kan? Tapi dibilang akhirnya saya tetap kejar, sebagai seorang wanita dia gimana deh? Ya akhirnya kan dibilang, kalau nggak salah ya sebetulnya tidak dilakukan gitu, tidak lazim dilakukan gitu. Oh gitu ya. Dan gue ngomong sendiri sama penyidik, concernnya adalah kalau yang seperti ini diwajarkan, dinormalisasikan, nanti gimana anak-anak kita? Enggak, maksudnya gimana dinormalkan lah orang laki-laki ngomong kayak BKT gini, ya. Laki-laki ngomong kayak gini diwajarkan, itu kan kasihan nanti anak-anak kita yang ngelihat, oh ini berarti boleh ya ngomong kayak gitu, padahal itu adalah sebuah bentuk pelecehan. Ya saya rasa semua wanita Indonesia yang menonton tayangan itu pasti marah lah. Pasti marah, merasa rendahkan. Karena apalagi kan semua orang mau laki perempuan dilahirkan dari rahim seorang wanita ya. Tadi udah dimintain keterangan atas laporan Dennis Ceriasta terhadap Bapak Rasman dan Ibu Eli Danetti ya. Saya dipanggil sebagai saksi, Astrid juga. Klarifikasi ya. Banyak banget. Tadi dari jam berapa? Dari jam 1 sekarang jam berapa nih? Iya, jam 1. Jam 4 ya. 3 jam lebih ya. 3 jam lebih dan paling lebih banyak ditanya malah Astrid ya. Karena ya, dia karena banyak berhubungan sama wanita kan, soal pelaporannya Dennis mengenai pelecehan yang dilakukan. Dugaan pelecehan ya. Dugaan pelecehan yang dilakukan oleh si Abang. Intinya sih adalah kapan lihat video itu, ya. Terus berapa lama kenal Dennis, kenal dengan Bang Rasman juga gimana kenalnya, terus ya bagaimana yang terjadi pada saat itu semuanya ditanya, detail. Banyak tadi saya tantangan kertas juga, banyak banget. Berapa lembar? Iya, banyak. 20 lebih kayaknya, 20 lebih. Karena ini permasalahannya kan di wanita juga, maksudnya dia melecehkan wanita, jadi saya bilang saya siap. Harusnya hari ini kita ke Bali. Iya, saya bilang saya nggak mau. Nggak jadi gara-gara ini. Saya mau klarifikasi dulu ini, dipanggil, saya mau datangin. Karena memang menurut saya ini sangat tidak pantas. Tidak pantas. Makanya saya harus hari ini ke Bali, bilang nggak, udah diundur aja. Oh iya Pak. Ini udah melewati batas. Ini apa? Ya ditutup aja. Tutup aja. Hari Raya Idul Adha semuanya. Mohon maaf kalau ada salah semuanya. Doain ya semuanya, mudah-mudahan semua cepat sampai. Gini intinya saya di sini menggunakan diri ini. Karena ini banyak cemburu di sini karena memang ya mau siapa lagi kan sudah bukan dari keluarga, karena saya juga kan ayah dari anaknya, nyedinya juga ada ibu dari anak saya. Tentu saya harus membantu apa yang saya bisa bantu. Nah, seperti itu sih. Yang kedua, kalau untuk Medi, tadi saya sempat kontrol, saya sempat mendampingi dan lain-lain. Intinya Medi kangen dengan anak. Ya, saya coba untuk menangkan, saya coba untuk menyemangati, memberikan support spiritual, untuk sabar, berdoa dan lain sebagainya.
kita harus merangkul lah berbagai pihak untuk kebaikan bersama. Biarin dulu dong anak. Pesan untuk look cium lah untuk. Nah, kalau untuk psikis sendiri dia mungkin agak gimana? Pasti kalau untuk kesehatan psikis pasti yang pasti ada lah. Cuman kan kita juga butuh doa dari teman-teman supaya Medi bisa kuat dan semuanya bisa selesai dengan baik. Sebenarnya kalau dari keluarga ini tahu, namun tetap ya namanya keluarga pasti mendoakan dan memberikan kan nggak bisa berkomunikasi dengan Medi, ya titip salam, memberikan support melalui saya. Untuk itu saya belum tahu ya teknis-teknisnya, cuman kalau saya akan berusaha lah untuk merangkul agar semuanya bisa selesai dengan baik. Oke, Bang, untuk yang posisi terbaik, karena saya berkeyakinan dan berpositif thinking, Medi memang anak dasar dari Medi adalah anak penuh prestasi, orang yang baik, gitu ya. Namun dalam perjalanan terjadi dinamika ya, terjadi sesuatu yang memang tidak terduga karena berbagai alasan. Maka dari itu saya berpositif untuk tetap percaya dengan Medi agar bisa kedepannya bisa menjadi ini semua menjadi pelajaran dan pengalaman hidup. Pokoknya pada intinya adalah kalau gue sebagai orang luar, benar-benar walaupun tantenya tapi gue adalah orang luar. Dan Kang Sule juga telepon ngobrol sama gue, komunikasi tiap hari, komunikasi. Kemarin juga sampai kemarin komunikasi, dan gue juga bilang sama Natali, gue nggak bisa ngasih tahu apa yang Kang Sule omongin ke gue, ada hal yang nggak bisa gue kasih tahu. Dan gue penjaga itu, gitu. Tapi kalau hal-hal yang Kang Sule bilang gue boleh ngomong sama Natali, misalnya kayak penjebatan, gue ngomongin sama Natali. Tapi ada hal-hal lain yang cukup gue sama Kang Sule yang tahu, kayak gitu-gitu loh. Walaupun dia ponakannya Astrid. Jadi gue cukup fair, dan gue berdua menyarankan untuk mereka rujuk. Menurut gue Kang Sule kan menghubungi gue pun artinya kan dia ingin ada upaya untuk menyelesaikan masalah ini ya. Menurut gue gitu. Tapi kan gue tidak bisa, gue hanya memberikan saran, tapi kan selanjutnya selalu urusan mereka berdua. Gue udah menawarkan, kalau misalnya kalian mau ketemu, gue jembatani, boleh, ayo, tanpa kamera, tanpa podcast, ayo. Gue udah bilang begitu. Soalnya ada hal yang sekarang sudah cerita, tapi gue ngomongin cerita di sini juga. Tapi intinya, kita ngobrol lama banget ngobrol. Gitu, pokoknya, ngobrol gue bisa sampai 2 jam, 3 jam kemarin malah. Tapi sih pokoknya intinya kalau kita dari keluarga Natali yeah, pengen semuanya baik-baik saja. Iya. Yeah. Kalau memang pun harus berakhir, kan memang ini keputusan mereka gitu. Dan itu semua berakhir dengan baik. Dah. Keluarga besar pasti tahu ya. Nah, reaksi keluarga besar? Ya kayak tadi aku bilang, reaksi keluarga pasti kaget. Karena kan kita sama ya keluarga gak mungkin. Mau sepupu, mau saudara, mau adik, mau kakak, gak kepengen ada masalah seperti ini, apalagi adanya perceraian, kita nggak mau. Cuman kan yang menjalankan rumah tangga mereka. Kalau memang Natali sudah mempunyai keputusan seperti itu, saya cuma bilang saya cukup support, saya sangat support dia. Untuk azam, untuk apa kita support, untuk pokoknya kita support lah. Iya, Astrid juga sempat ngobrol sama Kang Sule kok sejam lebih ya? Dua jam lah ya. Betul. Ngobrol lama. Pokoknya cuman kan nggak mungkin gue ngomongin di sini juga gitu. Tapi kemungkinan ya, kembali ada? Enggak ngerti. Ketika ngobrol itu ada obrolan gak sih minta tolong untuk menjembatani? Ada, maksudnya gue. Dan bukan hanya itu aja, gue juga sama Kang Diki Chandra teleponan. Ngobrol juga. Jadi dari upaya dari kita ada upaya buat. Ya, dari keluarga Natali memang sudah ada upaya untuk yuk mari bersama berbicara gitu. Ya. Dari hati ke hati. Ini kan misalnya masalah dibilang kan sama-sama ibaratnya kita nggak bisa menyalahkan satu pihak ya, semua pasti punya salah gitu. Iya. Cuman intinya adalah gimana caranya supaya mereka ketemu, supaya egonya masing-masing tapi kan bisa teredam gitu kan. Tapi kan kembali lagi memang keputusannya ada di mereka berdua. Yeah. Saya sendiri sudah ngobrol sama Kang Sule 2 jam lebih.
ingin mengetahui kenapa ada apa gitu. Saya udah ngobrol. Jadi dari kalau bisa dibilang dari keluarganya Natali sudah approach, istilahnya sudah berbicara. Tapi kan kembali lagi, ini kan mereka yang menjalankan. Iya. Mereka yang menjalankan, tapi kita sudah berbicara, maksudnya untuk menjadi penengah. Kita sudah berbicara, sudah mencoba menjadi penengah mereka, tapi kan keputusan semua di dia. Keputusan semua di Natali, keputusan semua di ada di Kang Sule. Jadi ya kalau memang misalnya ini yang terbaik ya, kita mau gimana pun kita harus hormati keputusan mereka. Mungkin dari penengah pun ada ego masing-masing dari antara mereka. Oh iya, pasti, pasti, pasti. Yang namanya penengah kan kita kan mendengarkan. Lebih banyak mendengar, Shay. Lebih banyak mendengar dari pihak sini, lebih banyak mendengar dari pihak sana. Cukup mendengar. Kalau memang bisa disatukan atau bagaimana ya kita nasehati. Tapi kan semua keputusan di mereka. Insya Allah, insya Allah kita lihat aja ke depannya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.